وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، إن شاء الله malam ini kita akan memulakan tafsir surah Ar-Rahman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam surah Ar-Rahman, kita akan berikan sedikit muqaddimah berkaitan dengan surah ini. Ada tiga perkara yang ingin kita kongsikan berkaitan dengan surah Ar-Rahman. Perkara yang pertama adalah, adakah surah ini Makkiyah ataukah surah ini Madaniyah? Dan untuk maklumat bagi ikhwati fillah sekalian, ayat-ayat Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah kita sampaikan dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun. Sedikit demi sedikit diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula dari 12 tahun ataupun 13 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan berakhir pada tahun kematian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, itu 10 tahun selepas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ayat-ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hijrah sering dinamakan sebagai ayat-ayat ataupun surah-surah Makkiyah, merujuk kepada Makkah, meskipun tidak semua surah-surah Makkiyah diturunkan di negeri Makkah. Dan ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah sering dinamakan sebagai surah-surah ataupun ayat-ayat Madaniyah, meskipun tidak semua ayat-ayat itu diturunkan di kota Madinah, di Yathrib, di bandar negeri di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, meninggal dunia dan dikebumikan. Ada dua pandangan di antara para ulama yang berbicara tentang surah Ar-Rahman, yang tentunya sebahagian mengatakan ia adalah surah Madaniyah diturunkan selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan ada sebahagian yang berpandangan bahwa ia adalah surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan pandangan yang kedua ini ataupun pandangan yang mengatakan bahwa ia diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, artinya diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pandangan ini lebih kuat kerana ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat dari sahabat dan tabiin yang menunjukkan bahwa surah ini telah pun disampaikan, diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan dan para sahabat bacakan surah ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan maklumat seperti ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui, artinya surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, untuk kita nanti memahami banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang untuk kita memahaminya, kita mesti mengetahui keadaan ketika itu, keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat, sama ada keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa dulu berdakwah di Mekah ataupun keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa pandangan yang lebih kuat berkaitan dengan surah Ar-Rahman adalah ia diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan Urwah bin Zubair, dia menceritakan bahwa orang pertama yang menzahirkan Al-Quran selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud, yang beliau menceritakan bahwa pada masa itu sebagian para sahabat
meminta kepada sebahagian sahabat yang lain untuk ada seseorang di antara mereka yang memberanikan diri untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang musyrik di Mekah. Maka Abdullah bin Mas'ud memberanikan diri. Meskipun para sahabat tidak menyetujuinya karena mereka berpandangan pada masa itu, kami menginginkan seseorang yang ada keluarga yang boleh menolong dia jika orang-orang musyrik di Mekah mengganggunya. Dan Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk orang-orang yang memiliki keluarga besar di Mekah yang boleh membantunya. Maka jawaban dari Abdullah bin Mas'ud adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu saya. Maka ayat yang dibaca ataupun surah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud di situ adalah surah Ar-Rahman. So, ini diantara beberapa bukti yang menunjukkan bahwa surah Ar-Rahman telah pun diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka surah Ar-Rahman adalah surah Makkiyah. Kemudian perkara yang kedua adalah berkaitan dengan sabab nuzul. Sabab nuzul. Saya kena tulis perkara ini. Perkataan ini sabab nuzul. Sabab an-nuzul. Nuzul merujuk kepada penurunan Al-Quran. Dan sabab an-nuzul adalah perkara-perkara yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi latar belakang diturunkan satu ayat ataupun satu surah Al-Quran. Berkaitan dengan surah Ar-Rahman, ada banyak perkara yang menjadi latar belakang diturunkannya surah Ar-Rahman. Perkara pertama adalah masyarakat musyrik di Mekah ataupun masyarakat Arab pada masa itu, mereka banyak yang mengenal nama Allah. Kerana sebagaimana telah kita sampaikan, sebagian besar dari masyarakat Arab mewariskan dari apa yang dulu ditinggalkan oleh syariat Nabi Ibrahim dan Ismail di Jazirah Arabia. Dan di antara perkara yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan Ismail pada masyarakat Arab pada masa itu adalah mereka mengenal nama Allah dan mereka memuliakan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tapi kemudian berkurun-kurun lama selepas itu masuk ke dalam mereka syirik. Tapi mereka tetap menggunakan nama Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan perkataan Ar-Rahman untuk mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang musyrik di Mekah mengatakan, "Wa marrahman." Apa benda itu Ar-Rahman? Ya. Artinya mereka tahu Allah. Mereka memuliakan rumah Allah. Tetapi mereka tidak menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memiliki sifat dan nama Ar-Rahman. Sehingga mereka menolak untuk memanggil ataupun menggunakan nama Ar-Rahman sebagai nama ataupun sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ini jauh masa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, selepas dalam perjanjian Hudaybiyah misalnya, ketika ditulis dalam perjanjian itu bismillahirrahmanirrahim, maka kita pun tahu dalam riwayat itu orang-orang musyrik menolak untuk menggunakan perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak dan mengatakan, tulislah Bismikallahumma dengan namamu, ya Allah. So, ini perkara yang melatar belakangi diturunkannya surah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam, kepada orang musyrik bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Rahman. Apa saja, dengan nama apa saja, kita menyeru Allah. Kita memanggil Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Nama-nama indah. Nama-nama yang mulia. Dan di antara nama-nama mulia Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman. Maka ayat ini ataupun surah ini diturunkan di antara yang menjadi latar belakang ataupun sabab nuzul surah ini adalah
Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada Rasulullah, kepada umat Islam, kepada orang-orang musyrik di Mekah, kepada bangsa Arab, kepada umat manusia bahwa dialah Allah. Qulidullaha awidur rahman. Serulah dia dengan menyebut nama Allah. Ya Allah. Atau serulah dia dengan menyebut nama dan sifat dia yaitu Ar-Rahman. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan sabab nuzul ataupun sejarah di sebalik turunnya surah Ar-Rahman. Perkara ketiga yang ingin kita kongsikan berkaitan dengan surah ini adalah apa keutamaan surah ini? Ya, tentunya semua ayat-ayat Al-Quran adalah utama. Semua ayat-ayat Al-Quran adalah mulia. Tapi kita ingin tahu apa perkara-perkara istimewa, spesial yang membezakan surah ini dengan beberapa surah-surah yang lain. Kita nak sebutkan tiga sahaja di antara keutamaan surah Ar-Rahman yang membezakan dia dengan banyak surah-surah lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Perkara yang pertama yang membezakan ataupun yang menjadi keutamaan surah Ar-Rahman adalah surah ini dinamakan dengan Ar-Rahman, dimulakan dengan ayat Ar-Rahman sebagai satu nama di antara nama-nama Allah yang paling mulia. Bahkan kita semua tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak memiliki nama ataupun sifat Ar-Rahman. Kerana sifat ini adalah sifat yang hanya patut, sifat yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dimiliki oleh sesiapa pun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, meskipun makhluk itu memiliki kasih sayang, meskipun makhluk itu memiliki rasa cinta yang besar, tetapi yang memiliki sifat dan nama ini hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman. So ini keutamaan ataupun kemuliaan pertama yang ada di dalam surah Ar-Rahman. Yang kedua, seperti yang pernah yang kita sampaikan tadi bahwa surah Ar-Rahman adalah surah yang pertama diperdengarkan oleh sahabat kepada orang-orang musyrik masa mereka dulu di Mekah. Nanti banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang musyrik dalam dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keistimewaan surah Ar-Rahman seperti yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagai seorang sahabat pertama yang memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun surah Al-Qur'an di hadapan orang-orang musyrik masa mereka tengah berhimpun di dekat Masjidil Haram dan dibacakan kepada mereka surah Ar-Rahman, meskipun dalam riwayat itu diceritakan bahwa kemudian orang musyrik datang dan memaki serta memukul Abdullah bin Mas'ud, tetapi apa yang ada ataupun apa yang message ataupun keinginan ataupun tujuan sahabat untuk membacakan itu telah sampai kepada mereka. Mereka telah memperdengarkan, mereka telah menyampaikan, mereka telah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik di Mekah. Perkara yang ketiga yang menjadi kemuliaan surah Ar-Rahman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surah ini pada sekumpulan jin. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surah Ar-Rahman dari awal sehingga akhir kepada sekumpulan jin, dan ini ada diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Al-Bazzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhimpun dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan kepada mereka surah Ar-Rahman. Semua sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa pernah satu malam aku berhimpun dengan sekumpulan jin dan membacakan kepada mereka surah Ar-Rahman, dan mereka memberikan jawaban yang lebih baik dari apa yang kamu semua lakukan. Para sahabat semua diam pada masa itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Ar-Rahman. Maka para sahabat bertanya, apa yang jin ucapkan, perkatakan ketika mereka mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Ar-Rahman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jin ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana satu yang kamu berdua dustakan? Maka mereka menjawab, tidak ada satupun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kami dustakan. Tidak ada satupun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kami dustakan. Mereka memberikan respon kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka mendengar, beriman, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memberikan jawaban ke atas ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. So, ini tiga perkara yang berkaitan dengan muqaddimah surah Ar-Rahman. Ada tiga pengajaran bagi kita yang berkaitan dengan muqaddimah ini. Yang pertama tadi adalah surah ini adalah surah Makkiyah. Kemudian yang kedua, sebab diturunkannya surah ini adalah kerana orang-orang musyrik ataupun bangsa Arab pada masa itu, mereka tahu nama Allah tetapi mereka tidak mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Mereka menolak untuk menamakan ataupun mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah, dengan sifat Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, memberikan ketegasan kepada semua umat manusia bahwa Dia adalah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Dan yang ketiga berkaitan dengan keutamaan ini, keutamaan surah ini, maka pengajaran yang berkaitan dengan keutamaan surah ini adalah kita kena belajar tentang surah Ar-Rahman. Bukan saja keindahan suara para qari ketika tetapi makna yang dikandung dalam surah Ar-Rahman adalah makna yang sangat indah, sehingga banyak orang, banyak sahabat yang dulu masuk Islam hanya kerana mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan surah Ar-Rahman. Semoga kita boleh sedikit demi sedikit mempelajari surah ini, dan jika ada kemusykilan apapun yang berkaitan dengan surah ini, maka silakan kongsikan. Jika ada ilmu silakan sampaikan, jika ada kesilapan sila tegur, dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada ayat-ayat yang pertama dari surah Ar-Rahman. Kita akan mempelajarinya secara terperinci, kata per kata, ayat demi ayat, sehingga pengajaran yang kita dapatkan adalah pengajaran yang lebih mendalam, bukan setakat kita mempelajari terjemahan dari surah Ar-Rahman, tapi kita ingin menjadikan surah ini sebagai asas dalam kehidupan kita, kerana surah ini mengajarkan kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi ikhwah semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.